Hai guys, jumpa lagi dengan aku Kenny. Karena ini edisi tahun baru, aku bakal kasih kalian tutorial rambut yang gampang tapi keren. Langsung aja kita mulai. Tahap pertama, setelah kita menyisir semua bagian rambut kita ke belakang sampai rapi, langsung aja kita mau kepang bagian rambut kita setengah gitu ya guys. Jadi akan kita mulai dari sisi sebelah kanan. Kalau kalian mau mulai dari sisi sebelah kiri juga boleh. Ini akan kita kepang sampai ke sisi bagian kiri. Kalian bisa lihat videonya pelan-pelan. Setelah kepangannya udah sampai batas telinga, sisanya akan kita kepang biasa. Kita kepang sampai kurang lebih 3 kali, lalu kita ikat. Langkah selanjutnya langsung aja kita satuin ke bagian rambut yang tersisa. Jadi tadi itu kita takar aja guys, kira-kira kepangannya sampai mana. Ini langsung kita ikat. Setelah kita ikat, langsung aja kita lebar-lebarin, kita kembangin gitu bagian kepangannya supaya nggak kelihatan kaku. Nah seperti ini guys, kalau udah kita lebarin gitu kepangannya, kita tarik-tarik. Kelihatannya nggak terlalu kaku, dan supaya hasilnya lebih rapi, kita kencangkan dengan bobby pin atau cap lidi ya. Seperti yang kalian lihat, di sini masih ada bagian karet yang terlihat. Langsung aja kita ambil bagian rambut sedikit, kita gulungkan di karet tersebut. Dan endingnya, kita ikat kembali menggunakan karet. Kita kencangkan dan kita tutupi dengan gulungan rambut tadi. Kalau kalian udah biasa nonton video aku dari awal, pasti kalian udah tahu caranya gimana ya guys. Ini dia hasil akhirnya guys, caranya gampang banget dan modelnya juga cantik. Cocok banget buat kalian gunain pas acara tahun baru nanti. Buat kalian, selamat mencoba dan semoga berhasil ya. Dukung terus channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih semuanya.